Tanding TV masih bersama saya AB Aris Bringos. Saya masih bersama Mas Wisnu, Kang Wisnu di Sidat Perkasa Nusantara Farm. Nah, ini sekarang kita mau belajar tentang budidaya sidat. Makasih loh Kang Wisnu, kesekian tuh kesekian kalinya. Oke, sekarang Kang Wisnu kita mulai aja langsung nih. Mulai saja. Ini aja dulu ya. Atau gimana? Kita ke tempat yang paling awal. Tempat paling awal di situ. Oke, sip. Ikuti saya. Jadi yang ini, Pak. Nah, ini fase? Ini fase glass eel, ini umur seminggu dari penangkapan. Umur seminggu? Seminggu, iya. Terus apa yang bisa dibagikan di ini? Dari peralatannya dulu nih. Peralatan itu aerator. Aerator gelembung-gelembung iya, ini ya. Iya. Ini bisa diangkat, Mas? Bisa, boleh. Boleh saya angkat? Boleh, boleh. Oke. Aerator ini ya. Iya, aerator. Mesinnya itu. Ini outputnya. Oh, udara. Oke, ini outputnya, sip. Terus itu mesin aeratornya. Mesin aeratornya buat gelembung. Kemudian ini mesin PH, power head. Dia untuk menyedot air sama kotorannya ke filter yang ini. Iya, iya ini. Ini air masuk atas bawah. Nah, disalurkan ke bak filter. Oke. Jadi ini dari nelayan. Iya. Langsung masuk sini. Iya, dengan proses aklimatisasi segala macam masuk sini. Ini pakan masih seminggu masih menggunakan cacing sutra atau artemia. Selama seminggu. Selama seminggu. Tapi sutra, ya. Alasannya karena mereka masih dari alam, kita belum bisa langsung memberikan pakan buatan karena mereka masih dari alam. Jadi proses butuh proses adaptasi itu sekitar seminggu sampai 20 hari. Oke. Ini untuk kolam. Ini berapa meter nih ya? Ini 1,5 meter. 1,5 meter. Diameternya 1,5 meter. Diameter 1,5 meter. Diameter 1,5 meter ini berapa benih? Ini 1 kilogram. Totalnya 1 kilogram benih itu sekitar 4.000 lah. 4.000. Jadi 1 kilogram untuk 1 blok ini betul, ya? Betul, betul. Oke. Nah terus, Kang, ini resiko paling besar dari proses itu di mana? Resiko itu dari awal mula penangkapan. Awal mula penangkapan. Awal mula penangkapan. Ya. Itu dari jaring tangkapannya, perlakuan setelah dia dari ditangkap kemudian ditampung kemudian ditransport sampai ke sini itu semuanya ya. Beresiko. Oh begitu? Semuanya beresiko. Makanya lebih baik terjun sendiri atau memang ada orang-orang yang sudah dipercaya untuk menghandle. Oh, kalau waktu penangkapannya itu nggak benar, akibatnya apa? Akibatnya gampang sakit, stres, bahkan mungkin semuanya nggak ada yang bertahan. Oh, jadi tingkat risikonya ya, yang paling bahaya. Bahkan kita di situ, packing, ya? Transportasi pun itu berpengaruh pada perilaku sidatnya. Oh, oke. Okay. Jadi warga Tanling TV, kalau mau beli benih, kita harus di tempat orang yang terpercaya dan sudah tahu cara penanganannya, ya, begitu ya? Betul. Oke. Okay. Dan ini sekarang kalau di posisi ini, ya, tingkat kematiannya gimana, Kang? Resiko kematian 100%. 100%? 100%.
Wow. Ya. Tapi resiko terendah 2%. Resiko terendah 2%. Resiko terendah 2%. Dan itu selama 3 minggu awal memang butuh perhatian khusus seperti suhu air, kadar oksigen, salinitas harus diperhatikan. Oh, jadi masa kritis setelah berada di sini itu 3 minggu. 3 minggu. Kalau sudah lewat 3 minggu sudah aman. Aman tentram dan damai. Walaupun ya masih harus tetap dikontrol selalu. Tapi relatif lebih relatif tahan ya. Oke. Sekarang habis dari sini tahap pertama ini kita mau diajak kemana lagi nih? Kita habis ini tahap fase 2 berarti fase Elver. Itu lebih besar dari ini. Oke, siap warga Tangling TV, tetap ikuti saya Aris Bringos bersama Kang Wisnu. Ayo. Sekarang kita sudah berada di kediaman Kang Wisnu. Ini di lantai 2 ya, Kang ya. Nah, di lantai 2. Tapi bisa dipakai untuk budidaya sidat. Nah, Kang, ini gimana ceritanya nih, Kang? Ya ini yang saya bilang tadi, ketika salah handling di awal, salah penangkapan, salah transportasi segala macam, ya ini nggak besar-besar. Ini cuma segini, harusnya itu sudah minimal sebesar telunjuk. Minimal sebesar telunjuk. Ini dikasih makan pasta nggak mau, dikasih makan apapun nggak mau, dia maunya cuma cacing. Ini berapa bulan? Itu sekitar 6-7 bulan. 6-7 bulan 6-7 masih bulan. Kayak gini? Jadi warga Tanling TV ini contoh gagal gitu ya? Contoh gagal. Nanti rencana ini mau buat dirilis atau memang sengaja mau di-treatment, apakah setelah kegagalan ini bisa ngejar lagi ketertinggalan atau memang nggak bisa? Kalau nggak bisa memang rilis eksperimen lah ceritanya. Oh oke, okay. Jadi warga Tanling TV, biar warga Tanling TV itu tahu bahwa ini benar-benar terjadi. Seandainya penanganannya dari awal itu salah, itu bukti nyatanya semacam ini. Sudah 6 bulan tapi masih sangat kecil banget ya, masih pertumbuhannya lambat. Oke, sekarang kalau 6 bulan normalnya yang mana nih? Normalnya dari kolam. Oh, di kolam. Oke. Okay. Ikuti saya terus. Masih ada sekitar ini totalnya 3 kilo. Tapi pada yang 3 kilo. 3 kilo karena siang dia. Dia kalau malam ini ya. Kalau malam muncul dia. Kenapa harus dicampur dengan itu, apa gurame apa bahan nila? Nila itu dicampur karena gitu? Pakan ini pasta. Iya. Jadi resiko untuk pakan itu jatuh itu kan tinggi. Iya. Karena pasta jatuh, nah yang makan itu nila. Oh, jadi nila itu manfaatnya kenapa ya. Dicampur untuk menyelesaikan ya. Menyelesaikan tugas-tugas makan. Iya, gitu ya. Betul. Pembersih sekaligus dia ada enzim yang merangsang nafsu makan si sidat. Makanya setiap pulang yang udah Elver ke atas itu selalu ada nila 1 atau 2. Kalau selain nila nggak bisa? Selain nila nggak bisa, karena enzimnya yang kita pakai. Oh, ya. Ini termasuk tips-tips yang mungkin rahasia, nggak tahu ya. Ini fase 2. Oke, jadi fase pertama ya. Sudah tahu, fase 2. Ya. Fase 2 itu tingkat risikonya sudah nggak terlalu tinggi? Sudah nggak ya? Terlalu tinggi, makanya saya juga bisa berani untuk airnya lebih tenang. Sebenarnya di permukaan tenang, tapi di arus dalamnya dia kenceng. Oh gitu ya? Iya, bisa diperhatikan. Oh iya, ada gerakan air. Cuman biar nggak terlalu berisik, jadi nggak terlalu banyak di situ, tapi pergerakan air banyaknya di sini. Oh iya, iya, iya. Ini fase 2 lebih dua. Mempunyai daya tahan. Sudah masuk daya tahan enak sih, ini sudah. Buat budidaya sudah enak banget. Oke. Jadi warga Tanling TV kalau sudah masuk di fase 2 ini relatif lebih ya, enak ya. Cara ya. Merawatnya. Ya. Oke, apa yang bisa dibagikan di fase ketiga ini, Kang? Fase ketiga rata-rata untuk fase 1, 2, 3 kan paling rentan itu fase pertama. Untuk fase ketiga ini cuma istilahnya pendederan aja, kita cuma menstabilkan dan push pakan aja. Oke. Ya. Terus ini dari fase pertama sampai ke sini itu perlu proses berapa lama? 9 bulan. 9 bulan? 9 sampai setahun. Wah, lama juga ya. Wah, lama juga. 9 bulan sampai setahun. Nah, terus hitungannya tuh.
hitungan dari fase pertama ke sini segede ini ya. Kehitung nggak per sigat itu butuh biaya pakan berapa? Kalau saya menghitung sampai konsumsi dari glass eel sampai ukuran konsumsi 250 gram itu sekitar 1 kilo 1 sampai 2 on. Berarti kan dikali pakan, kalau kita pakai pakan 1 kilo 30.000 berarti ya sekitar 35.000. Iya. Kalau pakai yang paling bagus 60 sampai 70.000 ya sekitar itu. Itu satu ekor. Oh, jadi warga Tanah TV dari mulai fase pertama sampai ke sini itu per ekor butuh biaya sampai siap konsumsi ya. Siap konsumsi. Siap konsumsi butuh biaya sekitar 70.000. 70.000. Oke, Kang. Ini kalau fase ketiga ini ukuran berapa ini? Ukuran ketiga ini berapa ya? Ini sekitar 40 cm lah. Beratnya 50 sampai 100 gram. 50 sampai 100 ya. Gram. Dan ini sudah mulai ada pasarnya segini. Setiap fase untuk sidat ada pasar. Oh. Entah itu mau dibesarkan kembali, kadang untuk restor-restor tertentu untuk ini sudah bisa masuk konsumsi. Artinya sudah bisa masuk dimasak untuk nilai ekonomi, jadi lebih murah dibandingkan yang ukuran konsumsi sebenarnya. Iya. Bahkan permintaan paling banyak itu di ukuran berapa? Permintaan paling banyak sekitar 250 sampai 400 sih. Berarti tapi yang paling tapi ya. Kalau ukuran segini sudah bisa konsumsi itu masih jarang. Terus ini di fase ketiga ini tentunya pakannya kan beda kan dengan tadi. Ini pakannya apa? Ini pasta, sudah full pasta dari fase elver sampai nanti konsumsi masih pasta. Tapi kalau kita lihat bukaan mulut, Pak. Ketika mulutnya sudah membesar, sudah lebar, berarti dia sudah bisa masuk pelet. Oh gitu. Ya, bisa masuk pelet. Cuman untuk sidat kita garis bawah, karena pertumbuhannya lambat, otomatis protein butuh kandungan protein yang tinggi. Itu sekitar 45%. Artinya nggak masalah mau pakai pelet, asal kandungan protein di atas 45%. Agar masa panennya itu bisa dikejar. Kalau misalnya kita di bawah 45%, otomatis masa pemeliharaan lebih panjang, nggak efisien. Iya. Gitu. Oke, Kang Wisnu, setelah dari fase 3 ini kita diajak kemana nih warga Taneling TV ini? Ada kemarin sisa dari udah konsumsi udah besar untuk besar ini, tapi tinggal dikit kemarin udah diambil sama. Oke, rekan. Tapi kita bisa lihat sisanya masih ada. Masih ada. Oke, sip. Kita akan jalan lagi melihat fase keempat berarti. Ya. Itu fase terakhir. Fase terakhir. Oke, sip. Ikuti saya terus. Nah, sekarang kita berada di fase 4, Kang ya. Betul. Fase 4 ini fase paling ideal, fase siap konsumsi, begitu ya? Betul. Oke, bisa diterangkan di fase 4 ini. Ini ukuran berapa ini kalau di fase ini 4? Ini ukuran minimal 250 gram, tapi ada yang sampai 600-700 gram kemarin saya timbang. Karena sisa yang satu angkatannya udah pindah kolam. Satu angkatan udah pindah kolam ya. Ini sudah daya tahannya sudah sangat kuat. Udah sangat kuat. Ini udah nggak perlu treatment apa-apa, pakan pun udah pelet. Pelet nggak perlu dibikin bubur gak kayak perlu. Tadi. Mak pembukaan mulutnya udah besar. Jadi pelet sebesar apapun masih dilahap. Oke. Peletnya apa tadi namanya? Pakai pelet kakap yang dari Jaffa, Soritani. Khusus kakap. Khusus kakap. Khusus kakap. Oh, jadi ini makanannya dengan kakap sama? Sama, karena saya bukan mengejar sama atau enggaknya, tapi mengejarnya tadi di protein. Protein harus di atas 45%. Oke. Terus ini kan posisi ini di dalam rumah memang harus? Enggak, ini karena memang momennya tanniling ke sini, kita mau pindah farm, jadi. Oh. Ini tampungan sementara, nanti mau dipindah ke tempat yang udah berapa lama ini di sini, di tempat ini, di ruangan ini? Ini sekitar 3 minggu lah. 3 minggu. Tapi nggak stres? Enggak. Yang penting untuk ukuran ini nggak gampang stres, cuman diperhatikan ukuran. Kalau ukuran paling kecil pasti terbuli, pasti ada luka-luka, tapi sebenarnya nggak masalah. Cuman ya itu perhatikan satu, besarnya harus ragam minimal. Itu aja. Oke. Kalau untuk kematian udah resiko sangat kecil. Yang penting ya tadi kadar oksigen, air bergerak, itu aja kuncinya di situ. Oke. Kang Wisnu, justru ini yang menarik ya. Jadi warga Taneling TV, ini yang menarik ini.
istilahnya di tempat ini kan sempit, bisa dilihat, tapi 1 meter setengah kurang, tapi ini bisa diberdayakan untuk membuat sidat. Ini 10 kilo isinya total. Isinya 10 kilo. Nah, keren banget. Jadi tidak ada alasan oh saya nggak punya tempat, dimanapun bisa ya sebenarnya. Betul. Ya. Yang penting ada niat, ada usaha. Ada niat, ada usaha. Mau belajar. Belajar. Oke. Okay. Ada yang perlu dibagikan, Kang Wisnu, mengenai budidaya? Budidaya kalau misalnya pembudidaya yang dari lele atau pembudidaya-budidaya ikan lain, kegagalan pertama bukan pada sistem ya, tapi lebih ke penjiwaan. Orang biasa lele 3 bulan, ini 2 tahun, mereka biasanya nggak sabar. Itu karena prosesnya yang lama ini terlalu panjang ya, dan ribet memang kalau dibandingkan sama ikan-ikan lain. Akibatnya pemainnya nggak banyak. Ya betul, satu pemain nggak banyak, kedua market untuk saat ini yang pernah saya bilang ekspor dibatasi, pembeli lokal belum paham. Yang membatasi ikan. Pemerintah yang membatasi. Iya, betul. Oke, dan pembeli lokal belum paham. Oleh karena itu niatnya dari Mas Wisnu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sidat ini mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi. Sangat tinggi manfaatnya, sangat banyak manfaatnya buat anak-anak, orang tua, semua usia masuk. Oke. Oke, Mas Wisnu, terima kasih atas berbagi ilmunya dengan warga Tanling TV. Warga Tanling TV bisa belajar, sekali lagi, bisa belajar langsung ke Mas Wisnu mengenai budidaya sidat ya, Mas ya. Monggo. Di Sidat Perkasa Nusantara Farm, itu di Kota Cimahi, di Kecamatan Cimahi Tengah. Kalau ini tengah. Kalau ini tengah ya. Oke, yang tadi Cimahi Utara. Bisa langsung menghubungi Mas Wisnu untuk belajar lebih lanjut mengenai sidat. Oke, warga Tanling TV, terima kasih sudah mengikuti kami, dan terima kasih Mas Wisnu atas berbagi ilmunya. Ya. Jangan bosan-bosan berbagi. Amin. Oke. Dan jangan lupa follow IG apa? Sidat Nusantara. Sidat_Nusantara. _Nusantara di situ. Yang logonya seperti ini. Logonya seperti ini. Dan terima kasih sudah setia bersama channel Tanling TV. Jangan lupa like dan subscribe serta komen supaya warga Tanling TV tetap bisa mengikuti vlog-vlog dari Tanling TV. Terima kasih Mas Wisnu. Salam Tanling TV. Bisnis agri tidak pernah mati.